Pak Muhammad ya. Ini kerjanya Fadil ini kan. Mainan kecil. Widih. Masih ada lagi dong. Sudah jelas nih kerjanya Fadil ini. Adidi. Pak Muhammad sudah kok gak bisa habis. Masih ada gitu ya. Masih ada lagi yang paling kecil. Dilihat di sekitar ini kayaknya ada orang yang tidak beres. Dikerjain ya, udah tahu aja kelakuannya ya pasti ya. Diangkat lagi. Masih ada. Udah batas. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini ya. Jangan lupa bantu supportnya biar bisa tembus 50.000 subscriber di bulan ini. Nah, oke, langsung saja kita melihat videonya. Let's check it out. Pas lagi mau naik tangga, ketemu yang ginian. Okay. Dia baru turun ya, sepatunya dipegang aja. Saya paham. Dia kali ini mendapatkan hal yang berbeda dari yang biasanya. Ya, jadi positif thinking aja, mungkin kerjaannya berat atau gimana gitu. Ya, pokoknya berat lah. Itu ya, berat. Jangan direkam gitu. Oke, kita next. Oh, ini ngikutin tren yang kayak ku kasih waktu berapa detik, terus dia pilih apapun akan dibeliin gitu lah. Oke, masnya lagi mencari. Habis kamu. Mati. Jangan terlalu mahal, Kak. Aduh, kalau tidak punya uang jangan lah ya. Kita berdoa tabungan sudah habis. Aduh, yang lebih murah sedikit. iPhone 14 Pro ya, itu lebih murah sedikit ya, memang sih. Daripada mobil kan ya, iPhone 14 itu agak memang sudah malah bukan murah sedikit, itu sudah bukan setengah harga lagi ya, sudah hampir 80% lah dari harga mobil. Masih mahal juga. Aduh, ya udah janganlah, bilang aja kayak minimalnya ya, dikasih minimal ya, mungkin dalam waktu 20 detik ambil harga barang yang paling tinggi 200.000 lah gitu. Gitu aja udah, biar jelas gitulah aturannya. Jangan terlalu mahal. Ya makanya bilang. Aduh, 1 juta juga masih belum cukup. Waduh, sudah ya. Oke, kita next. Oke, ada biduan ya. Kira-kira apa yang ibu-ibu ini pikirkan? Coba untung aja saya masih muda kayak gini. Apalagi yang, aduh, pokoknya lirikan-lirikan mematikan semua ini udah direkam dalam otak nih, pulang habis kau ya. Ibu yang pakai jilbab kuning itu lihatnya satu napas saja, udah satu nada itu tidak berkedip guys ya. Yang nyanyi pun kayak apa sih? Suaranya kok kayak gitu? Apa memang karena suaranya makanya pada heran gitu? Waduh, ini tempat pengajian apa gimana kok malah kayak biduan-biduan kayak gini? Dangdutan mungkin ya? Oke, kita next. Kiai ini berdoa dan meminta uang kepada malaikat Jibril untuk membangun masjid. Abah KH Yusuf Al-Mubarok. Aduh. Coba kita lihat aja dulu. Oke. Turunkan rahmatmu. Iya. Turunkan rahmatmu. Jibril, turunkan. Rahmatmu turun. Jibril. Waduh. Wah, ditepuk-tepuk ini, dipanggil biar turunkan uang gitu. Waduh, gimana sih? Teman-teman coba yang paham gitu, coba kasih paham dulu lah. Maksudnya gimana nih? Gimana nih tanggapan teman-teman? Turunkan uang. Untuk bangun masjid. Ya, untuk bangun masjid. Oke lah, oke. Allahu Akbar. Allahu
Eh. Wah, aduh. Duit. Turun. Ini sudah kayak ya okelah. Ini mungkin hanya suatu apa? Singgungan kepada orang-orang yang mungkin tidak mau bantu untuk membangun masjid atau segala macamnya, ya tidak tahu juga. Tapi kalau memang ini realitanya seperti ini, dia berdoa meminta segala macam kayak gini sih, aduh. Gimana ya? Mungkin kurang paham kali. Ya saya juga kurang tahu, mungkin entah itu salah satu cara, siapa tahu ya, kita nggak tahu juga kan ya. Jadi buat teman-teman yang lebih paham, ya bolehlah kasih penjelasannya di kolom komentar mengenai video ini. Oke, kita next aja. Oh, ini yang lagi viral itu ya, dari siapa namanya? Denik Animal katanya. Denik Animal apa gitu ya. Jadi ini yang viral itu ya. Oke, kita mulai dulu ulang. Bang, tolongin gua, Bang. Keluarin gua dari sini. Please, gua pengen cabut, ya Allah. Moka. Mana gue tariknya pas. Mau kabur lo, ye. Apret. Akan baru udah dikasih tiap-tiap biskas. Biskas. Bersyukur lo. Coba ya sekali lagi ya, teman-teman. Tapi keren sih yang dubbingnya, memang luar biasa sungguh. Ya, video-videonya sangat terhibur ya. Kebanyakan kucing, animal, pokoknya animal kan, jadi ya hewan-hewan gitulah. Tapi wah, bisa mengikutin ekspresinya itu luar biasa. Keren. Oke, kita next lagi ya, untuk mungkin video terakhir lah. Pilih anak atau mama. Oke, jadi anak sebelah kiri, mama sebelah kanan. Kita lihat dulu. Pilih apa nih teman-teman? Pilih anak apa mama? Silakan dipilih ya. Tapi kalau lihat dari belakang sama aja sih. Tapi kayak lebih ke mama enggak sih? Gimana ya? Ya begitulah. Coba teman-teman pilih yang mana ya. Silakan sesuai selera masing-masing. Iya. Oh, ini kalau dibalik. Waduh. Berat juga ini. Bisa pilih dua-duanya. Oke. Ya jadi teman-teman silakan pilih aja. Bebas ya. Susah ya, susah. Ini namanya pilihan yang tersulit dalam hidup kan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jika suka jangan lupa di like ketika. Jika tidak suka boleh diabaikan aja, dan jangan lupa bantu supportnya biar bisa tembus 50.000 subscriber di bulan ini. Oke, jadi terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ajo jinga ala ajo jing. Ajo jinga ala ajo jing.